Tadrib ar latihan keempat. Kita mencocokkan kata-kata yang ada dengan gambar yang disediakan di sebelahnya. Kira-kira gambar yang ada di sini. Pilihan Anda. Syahina. Nah, syahina. Nomor, kata-kata uh, nomor dua. Syahina. Saya akan kasih tanda. Lingkari syahina. Odena. Syahina, lalu di sebelahnya Asfar. Asfar, nah, lalu berikutnya di bawah. Kalau merah, maknanya apa? tif tif nah. Lalu tanda yang dikasih silang merah itu arahnya apa seperti yang kita uh, diskusikan sebelumnya kira-kira apa janub warbun syamalun syarqun janub gharb syamal syarq pilihan anda yang ini baik syamal syamal sekali lagi cara bacanya adalah syamal syamal utara kalau shimal itu artinya yusro. sama dengan yusro. artinya uh, kiri. Shamalun yaminun washamalun yaminun wasimalun yaminun wasimal. Kalau shimal kiri, kalau shamal utara. Kemudian at-tadrib al-khamis, uh, di sini ada dua rangkaian kosakata yang menunjukkan satu makna. Itu Kartu yang ada sini, SIM yang ini, SIM. Mauqif sayyarah, rukhsatu qiyada, isyaratul murur. Pilihan Anda? Naam, rukhsatu qiyada. Rukhsatu qiyada. Mari lihat gambar yang ada di bawah ini. Paling bawah. Di sana ada sepeda di atas mobil sepeda di atas mobil. Apakah dalam bahasa Arabnya rajulu, rajulu murur atau isyaratu murur atau darrojah fauqa syahina. Apakah darrojah fauqa syahina. atau yang lainnya mari kita lihat. Naam darrojah fauqa syahinah. Darrojah fauqa syahina. Rajulu murur ورصيل إشارة مرور أحمر أصفر أخضر قف استعد سير طيب نأتي إلى الصفحة بعدها الدرس التدريب السادس التدريب السادس دي Uh, melatih telinga misalnya dibacakan caranya dikasih hanya atau ditulis diimlakkan bagaimana menulis dan di mana posisi ra ro misalnya atau shin atau sod atau fa apakah di awal kata di tengah atau di akhir mislu rajul Isyara ahmar sayara شاحنة إشارة شمال طباشير وبعدها صندوق أصفر رخصة بصلة بصلة وبنيان فأصفر نافذة حافلة موقف نعم طيب إدت لي ما التدريب Sadis latihan ke 6 mengenali menganalisa di mana posisi huruf yang tertulis ro shin sod fa dan bagaimana tulisannya tulisan huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa yang tidak bisa disambung dengan kata sebelum atau setelahnya at-tadribus sadis latihan ke 7 uh, Sin, suara sin atau bagaimana menulis sin dan bagaimana uh, sad, membedakan sin dan sad Fil awal suratun, sin, suratun Lalu fil thani, al majmu'ah al thaniya, suratun, suratun Saifun, saifun Basmatun 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 Fasada Fasada Masa Masa Masing-masing kata ini sebenarnya ada tulisannya Tapi diteka, lebih ditekankan pada bagaimana Membedakan sin dan sad Sus Sus Sin Lalu Sus sus lidahnya ditekuk sus dan tekanan udaranya lebih kuat untuk sad sarir sin sarir lalu terakhir sarir 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 nah baik nanti ila tadrib ba'daha at-tadrib latihan ke-8 Qif uh, ila syarki sir ila janub istaid ila larbi sir ila shamar. Kata-kata ini bisa dibalik-balik, misalnya Qif ila janub membuat kalimat lebih dari yang tertera di uh, slide. Istaid misalnya ila gharbi sir ila janub atau sir ila syarqi ila akhiri. Misalnya, ana ampun Qif dinas syarqi berhentilah untuk kemudian ke, ke ke, ke timur maksudnya atau sir ila syarqi jalan ke timur sir ila janub jalan ke selatan sir ila al sir ila syamal kam jumlah uh, min kalimat sir nastati an naj'al ja arba kalimat dari kata sir saja kita bisa membuat empat kalimat seperti yang tertera. Oit, shamalun, ogarbon, janubon, wagarbon, arah mata angin. Latihan membaca. At-tadrib at-tasi, at-tadrib at-tasi bagaimana menulis mim. Bagaimana menulis mim berbaris atas, bawah atau berbaris ketika berbaris depan. depan. Maktabun mistaratun mudarrisun. Jadi cara menulis mim itu dari bawah kemudian ke atas lalu ada ekornya. Jadi ma mi mu. Ma -mi mu tinggal dikasih baris. Begitu pula dengan at-tadribul latihan ke-10 cara menulis bak bak berbaris bawah berbaris depan atau bak tersendiri berbaris apa yang bisa disambung atau tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya atau huruf sebelumnya cara menulis bak adalah bak sendiri dari atas kemudian ke bawah seperti bulan sabit tinggal dikasih titik kalau bak itu ada di tengah-tengah seperti ini, nah, ini bak atau bak di akhir, ya, sekitar itu yang bisa kita diskusikan di sini. At-Tadribul bulan Haji Asyar ini, latihan ke-11 adalah cara menulis arah tulisan, arah menarik garis ketika menulis huruf bak. طيب آه, هذا ما نستطيع أن نتحدث أو نناقش في هذه الحصة في هذه الحلقة أرجوكم على خير ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر سلامات semoga سبقكت kembali في فيديو berikutnya إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته